Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dan gue RL, dan selamat datang di channel gue RL Gamer. Dan ya, pada video kali ini kita bakal bermain Minecraft 2 Dimensi. Ya, jadi kita bakal bermain Ucraft ya, itu U atau 4, woi. Bayangkan urufnya kayak U kayak 4 ya, bisa berkamuflase gitu ya. Bayangkan guys ya. Jadi Ucraft ini adalah sebuah game kayak Minecraft. Ya, kita tahu bahwa Minecraft adalah game terbesar atau game yang paling banyak disukai, dan pasti banyak sekali plagiat-plagiat ya cuy ya. Maklum, itu adalah penyakit developer maksud gua itu setiap ada game viral atau game yang baru, game yang seru viral ya, pasti bakal ada plagiat-plagiat ya cuy ya. Ya emang gitu, penyakit developer tuh emang kayak gitu. Jadi nggak ada kreatif-kreatifnya cuy ya. Cuman Minecraft sampai sekarang yang grafisnya masih kotak-kotak dan pixel-pixel cuy ya. Ya nih ya, jadi kita bakal bermain Ucraft cuy ya, atau bisa dibilang Minecraft 2 dimensi ya. Kita kalau lihat Minecraft tuh kan masih 3 dimensi. Terus berapa? Ya 3 dimensi doang sih. Dan sekarang kita bakal melihat Minecraft dari segi 2 dimensi. Kira seperti apa sih Minecraft 2 dimensi? Oke, jadi kita ada baiknya buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan dulu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan juga notifikasi ya, karena masih banyak lagi yang akan dibahas di channel ini selanjutnya cuy. Oke, join IRL team, hashtag IRL team, perkuat IRL team cuy. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai topik kita kali. Oh ya, jadi kita ini udah ada di menunya. Di sini ada setting tekstur, setting dulu ya guys ya. Kita bakal lihat settingnya apakah bisa menjadi HD cuy. Gue Inggris. Oh, ya nggak ada Indonesia dong. Ya udah guys, kita Inggris aja guys ya. Meskipun kita nggak bisa bahasa Inggris, tapi kita Inggris aja woi. Video setting. Oh, ada video settingnya cuy ya. Apa nih? Curve scale mode linear. Terus kita bakal ke tekstur. Coba kita teksturnya apa cuy? Oh, teksturnya cuy kayak Minecraft ya. Ada tekstur packnya sekarang cuy. Sini ada block U dan pumpkin patch. Pumpkin patch ini apa perbedaannya woi? Itu pumpkin patch aja ya. Ya pumpkin patch ini kayak lebih bagus gitu ya. Lihatlah mukanya tuh. Oke, langsung aja kita ke play cuy ya. Oke. Oh my god, bayangkan ada new world-nya, ada Lordot. Oh, nggak ada, kita nggak punya world cuy. Kita bakal new world dan oh my god guys. Di sini ada apa nih? Flatland, apa lagi? Oh, Braze Glen. Ini apa, nggak ngerti, Wendermere. Sumpah guys ya, ini kalau kalian tahu ini ngerti, gua nggak ngerti sumpah. Sini kita bakal buat IRL Teams. Ya IRL Teams selesai. Oke, ini adalah map IRL Teams, dan ini kita pilih yang mana ya? Cap cip cup kembang pucuk. Yang mana yang mau dicup? Oke, jadi kita bakal ke Wendermere ya. Ini challenge mode apa? Oh, ada challenge apa? Kita bakal aktifin challenge mode cuy. Biar kita bisa ada challenge-challenge aja cuy. Build world. Oke, siap. Bayangkan creating IRL team. Wis, GG sekali. GG sekali. Bayangkan guys ya. Kalian kamu download, link downloadnya ada di deskripsi di bawah cuy ya. Ini game gratis cuy ya. Cuman 17 MB ya. Kalau nggak 17 16 lah pokoknya guys ya. Oke, jadi kita udah di gamenya, dan bayangkan guys, kalian bisa lihat itu. Ini apaan woi? Tolong. Oh my god guys, ada apa nih woi? Apakah itu setepe? Itu player kita. Oh, bayangkan bisa dia player woi. Bayangkan. Oh my god. Oh, jadi ini toh, ini yang namanya Minecraft 2 dimensi. Ini kontrolernya gua ada susah ini gimana? Oh, kita nggak bisa loncat cuy. Oh, ya ya oke. Kita bakal ngancurin dulu ini, gimana ngancurinnya? Nah, itu kita hancurin. Oh, nebang pohon cuy. Nebang pohon dulu ya kan. Kita ini sebagai survive. Sumpah ini kontrolnya parah ya guys. Kontrolnya terlalu amazing cuy. Ting cuy. Bayangkan guys, langsung disepir semuanya woi. Bayangkan guys, ini lebih bagus dari Minecraft ini ya. Minecraft kalau nebang pohonnya sampai atas-atas itu ya. Ini meskipun kelainan begini tapi masih bisa ini cuy ya. Dan itu kenapa ada gambar kepala woi? Bayangkan kita banget. Oh my god guys. Ini buat apa? Tolong. Wih, ada craftingnya loh. Ada craftingnya. Bayangkan ini craftingnya kita bisa buat apa aja. Oh my god, ada dia segala. Ada apa nih? Crafting table. 4 kayu. Oh, 4 kayu. Oh, kita buat bisa buat flint and steel juga sini ya.
Terlalu gege cuy. Ini kita gimana cara ngraftingnya? Wih, bisa tinggi, bayangkan. Bisa tinggi cuy. Waduh, ini terlalu easy peasy cuy ya. Bayangkan ini lebih kuat dari STP sepertinya cuy. Kita bisa lompat tinggi loh. Ya, ya meskipun nggak semuanya sih bisa lompat tinggi ya. Lompatnya tinggi sekali, bisa parkour kita ini cuy. Ada ayam, bayangkan. Ayam siapa tuh, woi? Tolong, ayam kalian ada yang hilang. Mungkin ini ayam kalian cuy ya, nggak ada namanya cuy. Kalian kali kalau mau punya ayam tuh dikasih namanya. Kita bunuh ayam nih. Wow. Gimana kita cara bunuh ayam ya, woi? Bunuh. Ah, susah kali bunuh ayam anjir. Mati. Bayangkan dapat apa kita nih? Dapat ayam goreng cuy, bayangkan guys ya. Untung enggak ada Upin Ipin sini cuy. Kalau ada Upin Ipin langsung dibawa kabur kayaknya. Parah guys ya. Kita bakal coba lagi. Kenapa terlalu banyak pohon di sini? Aduh, ini pohon atau apa deh ya? Ya emang ini hutan-hutan dan itu ada gunung-gunung, kita nggak bisa ke sana apa ya? Bayangkan ada babi cuy ya. Ini babi siapa cuy ya? Buat kalian memelihara babi, babi hilang ini mungkin babi woi, dicari babi cuy. Kita bakal coba bunuh bunuh babi kayak mana? Kayak bunuh ayam. Oke. Saya belum terlalu pro main game ini. Cuy, kita bisa makan kagak sih? Tolong, ada zombie. Wah, ada wortel segala tuh. Waduh, apa nih? Dungeon kah? Bayangkan ada dungeonnya, parah guys ya. Bisa naik tangga cuy. Oh iya, tunggu, tadi zombie gua penasaran kenapa dia nggak kesini lagi tuh zombie. Kita bakal coba ke zombie. Zombie. Oh iya, udah hilang cuy. Ini gimana cara ngambilnya? Nggak bisa cuy ya. Oke, ini apa? Ada chestnya cuy ya. Kita bisa buka kacas ya. Oh my god guys, ini ada apa cuy? Ada emerald cuy. Ada gold. Ada ini cuy ya. Waduh, kita ngambil semua ya deh. Kita bakal ngambil semua guys ya. Ternyata di sini bikin kita kaya cuy ya. Kayanya terlalu cepat. Ini torch bisa kita ambil juga kah? Torch curin. Bisa ya. Dapet torch kita cuy. Kita dapat, coba pakai torchnya. Apakah menyala? Bayangkan guys, ini dungeonnya besar. Hujan cuy. Hujan. Ini dungeon terbesar cuy ya. Gua gak pernah lihat dungeon terbesar seperti ini di Minecraft cuy ya. Ya mungkin ini lebih bagus dari Minecraft cuy ya. Ya udah gak terlalu besar lagi sih. Kita bakal jalan lagi dan kita bakal naik ke atas. Maling semangka cuy ya. Ternyata di sini, di game ini, kita gak diajarin untuk maling cuy. No. Creeper, kenapa ada creeper situ cuy? Bayangkan creeper yang gak ada muka. Tolong, itu creeper Slenderman dah. Creeper atau di Slenderman? Bang, kami gak ada apa-apa bang. Ampun. Ini dulu ya, lari-lari dari creeper ini ya cuy. Creeper yang bangset, kita kejar terus ya. Sumpah guys ini. Udah, kita ledakin aja cuy. Kita bakal lihat matinya kayak apa. Oke, berisar. You're dead. Ya emang ya gua dead dari tadi Bambang. Ya you're dead. Bayangkan bisa ngerespon lagi tapi udah malam. Apakah kita bisa membuat bed sini cuy? Kita bakal coba keluar. Oke, kita bisa keluar dan ada skin segala cuy ya. Ada skin cuy. Bayangkan. Kenapa enggak dari tadi itu loh? Kita bisa milih skin cuy ya. Ada cewek, Mamang Jacob, teroris cuy ya. Ini Pak Jacob cuy ya. Kita bisa import skin ternyata. Tolak. Bisa download juga cuy. Waduh, bisa download dan loading skin. Oke, tapi kita bakal keluar cuy ya. Kita bakal save and see. Oke lah guys ya. Ya jadi segini dulu lah guys ya untuk kita bermain game ini. Kalau kalian mau nyoba, link download game-nya ada di deskripsi di bawah cuy ya. Ya. Gimana kita cuy? Bayangkan kita di mana ini guys, di sepir sumpah guys ya. Ya guys, jadi kalau kalian mau download game ini, link download ada di deskripsi di bawah. Cuman 17 MB-an ya guys ya. Jadi ini sangat ini ya, gratis lagi. Biasanya orang-orang Indonesia suka game-game yang gratis cuy ya. Bahkan Minecraft aja yang 99.000 diprotes gitu ya, pengen gratis gitu. Ya maklum ya, kita ini orang-orang yang tidak berduit bisa apa gitu guys ya. Oke, jadi buat kalian belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya, dan nyalakan juga notifikasinya karena masih banyak lagi yang kita bahas di channel ini selanjutnya cuy. Oke, gua Errol, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.